Presiden Joko Widodo bicara soal pemilihan kepala daerah langsung dan serentak di hadapan wali kota dan bupati se-Sumatera di Istana Bogor Kamis 22 Januari 2015. Pria yang akrab disapa Jokowi ini gembira melihat reaksi para pimpinan daerah tersebut. Waktu disampaikan oleh Pak Mendagri mengenai itu, semua bupati, itu tadi senang banget. Tapi nanti secara detail biar Pak Mendagri. DPR resmi mengesahkan Perpu Pilkada langsung pada Selasa 20 Januari 2015. Aturan baru ini sekaligus mencabut Undang-Undang Pilkada lewat DPRD. Pemerintah pun menyatakan siap jika pemilu serentak dilaksanakan tahun ini.